dengan beliau betul-betul tanggam dengan apa yang telah terjadi di khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah tentang DAS yang beliau memutuskan di tanggal 1 Januari selambat-lambat artinya di minggu pertama Januari tim sudah terbentuk dan saya sempat bicara dan Pak Bupati juga tadi sempat bicara mengatakan itu ya agar ini digerakkan karena menyangkut nomor satu ini perumahan dan permasalahan, yang kedua jalan internet, jalan nasional, jalan negara akan terancam putus, kemudian desa itu desa bersejarah, desa penuh yang sangat sekarang kita melihat yang sangat penting ya, ya maka dari itu minggu pertama Januari itu sudah ditetapkan penelitian dan semua sudah berbicara termasuk dari bupati dari satu provinsi dari Unim dan termasuk saya sebagai wakil rakyat sudah membicarakan tanggapan cukup bagus dan kita bersyukur ya insyaallah tentunya dalam DAS ini ya baik ini terjepit dari terjepit jalan nasional jalan negara ini dari sungai dan dari pinggir laut jadi alam nanti kan kita bakal bangun apa di ya nanti seperti yang perlu apa menjelang ombak ya pengadang ombak dan dari sungai itu kalau melihat dari pinggiran tadi akan kita tambahkan lagi sehingga tambah daging dapat berlapis sehingga tidak akan longsor lagi. Nah tadi dari ini dari UNIK mengatakan tentang galian besi pasir. Nah tapi galian pasir ya sudah kami saya sebagai wakil rakyat saya turun langsung ke ini lokasi tersebut. Pasirnya bukan diambil dari sana. Pasir itu hanya penumpukan. Tapi mengambil pasir itu dari hulu sungai sekaligus itu memelihara sungai jangan tangkal dari desa Talang Boseng yang ambil pakai perahu. Nah itu saya sudah cek lapangan bahkan tempat ngambil pun saya turun. Jadi sebagai wakil rakyat saya sudah turun ke sana. Kalau rapat yang satu lagi Pak? Ada PUPR Provinsi Asosiasi 1 termasuk itu dari dinas-dinas terkait di Kabupaten Bengkulu. Jauh nian pasar bintuhan dari Jenggalu arah sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman lainnya ya. Bye bye.